DPR RI meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan subsidi energi untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Ditemui dalam forum group discussion RUU Energi Terbarukan, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan subsidi energi seperti energi listrik, minyak bumi, dan gas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus tepat sasaran, yakni harus sesuai dengan kondisi dan pendapatan masyarakat. Menurut Agus, pemerintah juga harus memberikan insentif untuk mendorong pembangunan geotermal dan geomasa. Selain itu, diperlukan juga komitmen dari para pengusaha untuk ikut serta dalam pengembangan sumber energi alternatif. Ya, namanya insentif ini kan kita harus memberikan finansial, apalagi yang fiskal insentif, itu harus memberikan untuk kemajuan energi ini kan kita harus memberikan suatu fiskal dan lain sebagainya. Walaupun tadi saya sampaikan yang disebut insentif tidak hanya fiskal. Ada berbagai insentif dan kita harus mempunyai political will yang sama. Pengamat energi Paul Butar-Butar mengatakan, subsidi energi wajar jika diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau miskin. Sedangkan subsidi yang diberikan kepada kalangan menengah ke atas adalah penambahan biaya ekonomis dan lingkungan untuk kemajuan energi terbarukan. Tadi dikatakan Prof. Vidor itu, kita terlalu senang dengan subsidi gitu ya. Memang kalau masyarakat miskin itu, masyarakat yang berpenghasilan kurang, wajar kalau disubsidi. Itulah fungsi negara. Tapi kalau masyarakat kaya, tidak seharusnya lagi pemerintah membayar subsidinya. Jadi yang dibayar subsidi pemerintah kepada orang kaya itu adalah subsidi biaya lingkungan. Ajib dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.